Halo, selamat datang di channel saya kembali, Ari Rahendra. Dan di video saya kali ini, saya akan mereview solar wall power. Jadi ini lampu tenaga surya yang ditempel di wall atau tembok. Oke, di sini ada keterangan, wajib baca. Waktu buka paket harap direkam. Komplain wajib lampirkan video dan kertas ini. Oke, jadi kertasnya nggak boleh rusak ya. Ini gratis ongkir, jadi nggak kena ongkos kirim. Oke, mari kita buka aja. Ambil dulu yang ini, siapa tahu nanti ada yang rusak. Oke, ini belum ada kebuka ya sama sekali, masih segel. Di packing pakai bubble wrap tanpa pengaman lainnya. Oke, jadi ini barangnya ya. Solar powered LED wall light. Pir sensor plus CDS night sensor. Oke. Jadi ini pakai sensor gerak ya. Dan ini adalah yang 20 pieces LED. Biji lampunya 20 pieces, maksimum kecerahannya itu adalah 30 watt. Dan ini spesifikasinya. Solar panel 0,55 watt, jadi panel solarnya ini 0,55, 17% efisiensi, Li-ion baterai, termasuk baterai, udah ada baterai dalamnya. Ini pakai baterai 16850, 3,7 volt, 1200 mAh. Kayaknya di bawah itu deh, barang harga 20.000. Oke, ada night sensor, ada motion angle and distance, jadi jarak. Apa namanya, jarak sensor yang di cover sama ini biji yang putih ini itu adalah 120 degree dengan jarak 5 meter. Jadi jarak 5 meter itu bisa bisa hidup kalau ada orang gerak dalam 5 meter atau ada benda yang bergerak. Delay times berarti butuh waktu 10 detik dia saat mataharinya sudah atau suasana sudah gelap, 10 detik baru bisa menyala. Ada switch on off nya atau bisa di auto juga. Untuk kapasitas baterai sendiri itu dari deskripsi penjual itu bertahan 5-8 jam. Oke, mari kita buka aja barangnya. Ada manual booknya juga. Dan ini dia unitnya. Kok nggak ada screw-nya? Oke, jadi ini nggak dapat. Oh, dapat ya. Dapat. Screw-nya dapat. Dan ini dia barangnya. Mulus, tidak ada lecet. Cuman ringan ya. Mungkin nanti saya ganti baterainya pakai baterai punya saya. Dan ini modenya, mungkin baterainya masih kosong ya, karena dari pabrikan sendiri belum dicas, masih kosong ya. Tapi kita coba aja, siapa tahu mau. Oke, mau ya, tapi redup. Oh ya, terang. Ini mode off. Ini adalah mode sensor. Ya, delay tadi 10 detik ya. Oke, satu produk sudah berfungsi. Next, kita coba produk yang lainnya.
untuk settingnya sendiri kita lanjutkan di videonya ntar ya, saya skip dulu, nanti kita lanjutkan. Jadi ini produk ada yang nyalanya itu 3, duanya belum nyala, entah harus dicas dulu atau unitnya bermasalah. Oke, jadi lampu ini udah saya cas kurang lebih tadi 30 menit dan semuanya sudah menyala. Dan ada beberapa kesimpulan yang saya dapat dan saya sudah tes juga. Jadi lampu ini cuma mempunyai dua mode ya, mode off. Jadi walaupun matahari atau udah gelap tidak akan menyala dia, dan mode sensor gerak. Oke. Untuk sensor geraknya sendiri, jadi ini off ya. Untuk mau pakai sensor gerak kan coba tekan sekali ya, seperti itu. Ini redup ya. Nah, langsung terang. Jadi setelah suasana gelap, lampu akan menyala selama 2 menit. Setelah itu, jika tidak ada gerakan yang ada di sekitar lampu itu, maka lampunya akan redup. Tidak mati dia, redup. Sampai nantinya ada yang bergerak lagi. Nah, saat ada pergerakan, lampu itu akan menyala selama kurang lebih 1 menit. Menyala 1 menit, redup lagi jika tidak ada pergerakan. Settingnya cuma sekali ya. Jadi kalau setelah dipasang itu kalian tinggal tekan on aja. Dan kalian tidak perlu setting apa-apa lagi setelah itu. Seperti itu. Kita akan coba pakai malam hari ya. Nah, ini dia redup nih. Kadang ada, saya nggak gerak. Coba saya gerak ya. Nah, nyala. Oke. Untuk tesnya, kita akan coba nanti malam. Kita juga uji kecerahannya seperti apa. Dengan 20 biji LED-nya ini. Yang katanya 30 watt. Seperti apa cerahnya. Kita saksikan nanti malam. Oke, jadi ini dia lampunya ya. Nah, ini dia. Itu adalah mode redup ya, karena nggak ada pergerakan. Dan apa yang terjadi jika saya bergerak? Maka dia akan otomatis menyala. Seperti itu. Dan kita tunggu sebentar, kira-kira 30 detik. Atau mungkin berapa detik ya, dia akan mati sendiri. Oke, mati ya. Saya bergerak. Coba ya, saya bergerak di jangkauan 1, 2, 3. Kira-kira ini 4 meter ya. Dan jika seandainya ada motor lewat, apakah dia juga akan menyala atau tidak? Kita akan coba ya. Oke, jadi ini dari sudut yang berbeda ya, dari dalam rumah. Saya akan coba jalan. Kita lihat seberapa terang ya. Oke, sekian video dari saya. Jika kalian berkenan, mohon bantuannya untuk di-subscribe channel saya ini agar dapat memotivasi saya untuk membuat konten-konten lainnya yang berkaitan dengan electricity, review, dan kadang-kadang juga tutorial. Terima kasih.